Rawatan untuk mengawal diabetes atau kencing manis lazimnya diberikan secara suntikan atau oral. Insulin diberikan secara suntikan kepada pesakit diabetes jenis 1 dan sesetengah diabetes jenis 2. Terdapat pelbagai persediaan insulin dalam pasaran. Doktor akan memperskripsikan jenis insulin dan dos yang bersesuaian dengan paras gula di dalam darah pesakit. Terdapat dua jenis alat suntikan insulin, iaitu picagari insulin, pen insulin. Berikut adalah teknik suntikan insulin dengan menggunakan picagari. Keluarkan insulin dari peti sejuk dan pastikan anda menggunakan insulin yang betul. Cuci tangan anda dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Kemudian lap sehingga kering. Golek botol secara perlahan dengan menggunakan kedua tapak tangan anda selama 5 hingga 10 saat. Jangan goncang botol insulin. Bersihkan bahagian atas botol insulin dengan menggunakan kapas beralkohol. Tanggalkan penutup jarum suntikan dan pastikan jumlah dos yang anda perlukan. Tarik pelaras picagari untuk memasukkan udara ke dalam picagari tersebut. Jumlah udara yang dimasukkan perlulah sama dengan jumlah dos insulin yang diperlukan. Cucuk jarum ke dalam botol insulin tanpa menyentuh cecair insulin dan tolak pelaras picagari untuk memasukkan udara ke dalam botol. Seterusnya, terbalikkan botol. Tarik bahagian pelaras picagari untuk mendapatkan insulin mengikut dos yang anda perlukan. Pastikan tiada gelembung udara di dalam insulin tadi. Sekiranya terdapat gelembung udara, jentik picagari secara perlahan. Keluarkan jarum daripada botol dan tutup semula dengan penutup jarum sebelum memulakan suntikan. Seterusnya, merupakan teknik pemasangan cartridge insulin. Teknik pemasangannya bergantung kepada jenis insulin yang diberikan kepada anda. Jika anda menerima NovoPen, langkah pemasangannya adalah seperti berikut. Putar dan tanggalkan penutup pen insulin. Buka pemegang pen fill. Pusingkan kembali rod ombo ke arah pusingan jam sehingga ianya masuk sepenuhnya. Periksa insulin dan pastikan insulin yang betul dan tarikh luputnya masih sah. Golekkan pen fill dengan kedua tapak tangan. Masukkan pen fill ke dalam pemegang pen fill. Pastikan bahagian penutup berkod warna dimasukkan dahulu. Putarkan bahagian pemegang pen fill sehingga ketat. Tanggalkan jalur pelindung pada jarum dan pasangkan jarum pada pen fill berkod warna. Tanggalkan penutup luar dan penutup dalam jarum. Simpan penutup luar untuk memindahkan jarum selepas suntikan. Sebelum menyuntik, putarkan pemilih dos kepada 2 unit. Pegang pen insulin dengan jarumnya menghala ke atas. Dan tekan butang suntikan sepenuhnya dengan ibu jari. Setitik insulin sepatutnya keluar di hujung jarum. Jika tidak, ulangi langkah yang sama sehingga setitik insulin keluar. Pastikan pemilih dos menunjukkan angka kosong. Putarkan pemilih dos sehingga ia menunjukkan unit insulin yang ingin disuntik. Setelah menyuntik insulin, pastikan jarum ditanggalkan daripada pen dan buang jarum di tempat yang selamat. Pasang semula penutup pen. Pen dan insulin yang telah digunakan hanya perlu disimpan pada suhu bilik. Sekiranya anda menggunakan HumaPen, langkah pemasangannya adalah seperti berikut. Buka penutup pen, longgarkan pemegang cartridge. Pasangkan skru ke dalam pen. Skru mungkin tidak tertanggal apabila anda melonggarkan pemegang cartridge. Periksa insulin dan pastikan insulin yang betul dan tarikh luputnya masih sah. Golek pen fill insulin secara perlahan dengan kedua tapak tangan. Masukkan pen fill insulin ke dalam pemegang cartridge. Putarkan bahagian pemegang pen fill sehingga ketat. Tanggalkan jalur pelindung pada jarum. Pasangkan jarum dalam keadaan lurus pada pemegang cartridge. Tanggalkan penutup luar dan penutup dalam. Simpan penutup luar untuk memindahkan jarum selepas suntikan. Putarkan kepada 2 unit.
Tekan butang suntikan dan perhatikan sama ada terdapat aliran insulin keluar dari jarum. Putarkan bonjol dos mengikut dos yang diperlukan. Contoh, sekiranya dos anda 10 unit, putar hingga 10 unit seperti ini. Seterusnya, merupakan langkah untuk menyuntik insulin. Insulin boleh disuntik di bahagian badan berikut: abdomen, lengan, paha, punggung. Bahagian suntikan perlu dijarakkan sejauh 2 cm dari bahagian suntikan sebelumnya. Cubit dengan lembut bahagian yang ingin disuntik dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian, suntik dengan kedudukan jarum menegak dalam posisi 90 darjah. Letakkan ibu jari anda pada pelaras picagari atau butang suntikan. Seterusnya, tolak dengan perlahan sehingga pelaras picagari atau pemilih dos berhenti bergerak. Selepas suntikan, tunggu 6 hingga 10 saat sebelum menarik keluar jarum suntikan. Bagi pesakit yang menggunakan pen insulin, pastikan selepas setiap suntikan, angka pada pemilih dos menunjukkan kosong. Ini dapat memastikan dos telah disuntik sepenuhnya. Akhir sekali, simpan semula insulin di dalam peti sejuk bagi pesakit yang menggunakan picagari insulin. Bagi pesakit yang menggunakan picagari insulin, adalah satu amalan yang baik untuk mencatatkan tarikh berbuli insulin dibuka. Insulin perlu dibuang selepas 30 hari dari tarikh botol dibuka.